Tolong. Kita harus mengumpulkan sampai 8 gambar dan gue nggak tahu gambarnya di mana aja, anjir. Halo kawan-kawan, selamat datang kembali semua di channel gaming. Kali ini kita akan melanjutkan kembali untuk gameplay game kita, itu yaitu game Cucu Charles untuk part ke-4 kawan-kawan ya. Dimana kita kemarin udah mendapatkan 1 telur lagi dan total itu udah 3 telur kita kumpulin. Dan mungkin telur itulah yang akan akan kita lakukan sebagai ritual summon si Charles coy di temple yang ada bundaran warna birunya gitu. Kemungkinan dari yang kulihat berdasarkan penjelasan yang ada selama kita melakukan story in game ya coy. Dan sebenarnya ini recording kedua, tadi recordingnya gagal ya karena kepenuhan coy memori gue ya. Memori gue kepenuhan dan hasil ada beberapa hal yang terlewat, tapi untuk dua optional mission ini nggak akan apa ya bahasanya itu, tetap sama gitu ya. Jadi aku usahakan aku bakal perjelas nanti singkat sambil kita dalam in game ya coy. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam gameplay game ya coy. Wah sumpah coy, gue pengen sedih gitu ya, pengen bilang apa gue belum masuk sudah dikejar Charles kayaknya gitu. Ada suara Charles coy soalnya, dan kendaraan kita jauh ya. Kabur aja deh. Merinding gua sumpah. Nah, gitu memang. Memang suka kayak gitu memang. Agak beda memang ya. Jadi sedikit penjelasan dulu cuy untuk di gameplaynya. Aku sebenarnya udah ngambil di sini Journal of Returnal-nya punyanya si orang yang mau pergi keluar ini, dan dia tuh nanti bakal keluar. Dan aku udah ngambil itu, cuman ngambil doang sih, nggak ada event-event khusus yang terjadi. Dan tadi itu salah satu hal paling suram yang pernah terjadi ya. Dan sekarang kita lagi ngerjain quest yang di sini. Nah, dia tuh suruh kita ngumpulin 6 gambar coy. 6 gambar, 8 gambar, dan gue udah kumpul 6. Dan ngejar kita itu ghost atau hantu coy yang ngejar kita. Agak suram ya dengernya yang kalian ya. Jadi ini hampir mirip dengan penjelasan yang jelaskan gitu ya. Jadi for the past setelah lewat beberapa 7 hari gitu, something is happening in nearby a boulder field. Boulder field itu tempat yang tadi beberapa minggu yang lalu lalu I went to offer to aku ingin menjernihkan pikiranku as I often do biasa aku lakukan, and found a strange drawing painted at a lamppost. Di setiap tempat ada lampu-lampu gitu, dia ketemuin gambar aneh gitu. I took down the page and aku mengambil gambar tersebut dan membakarnya gitu loh. Because I seems like a best way to deal with a paranormal paper gitu. Jadi ini kayak sebuah paranormal activity lah ya menurutnya gitu. Dan keesokan harinya aku menemukan lebih banyak gambar and burn them as well, dan membakar mereka lagi. I found exactly 16 gambar multiple nights in a row, and I know they are accompanied by horrific gitu ghastly noises. I don't feel safe going out there again. Jadi menurutnya sudah tidak ada tempat aman lagi di sana gitu. My best perkiraan terbaikku maybe by our lost crew members. Mungkin tuh salah satu crew membernya yang hilang gitu katanya gitu menurutnya coy. Beriman agak detek ya ini gua. Nah ini bakal gua nggak tahu dia nih ada di sebelah mana ini. Takutnya pas lagi jalan gak? Pokoknya kalau udah kamera gua semu, rusak gitu. Udah kersek-kersek gitu hati-hati tuh. Gue harus cari gambar nih. Wah kena kita nih. Kena. Fix kena. Run. Serem gak lu? Hah? A few moments later. Gambar semakin gelap tadi kawan-kawan ya. Gue berhasil lolos nih. Dan dikejar mulu.
Anjim. Satu lagi coy. Charles pun ngikut. Bodoh lah, bodoh. Bodoh mati kita. Oke, akhirnya berhasil cuy, dapat juga yang satu ya. Apa itu horor parah sih. Hal yang lebih mengejutkannya itu lebih menakutkan ketimbang si Charlesnya sendiri kalau menurut gua ya. Gila, setiap kali dihadapin sama hal tersebut, gila mending parah gua coy. Itu sampai bisa ngomong apa-apa gua anjir. Aduh, nyangkut lagi. Aduh, ada tempat di sini. Ini cuman keperluan darah doang sih cuy sebenarnya. Walaupun dapat ini scrap buat ngisi-ngisi darah cuy. Karena udah full upgrade juga aku. Nah, kan ada chest lumayan. Biasa painting sih dalamnya. Main nambah-nambah apa painting. Karena kita bisa ngomong buat coy. Wih, ada suara. Si Sasha ini, we see Sasha walking through the area on the ascension and Charles essentially makes an appearance but where hasn't been interested with this thing. He won't tell us what we are looking for, just to document everything and let him know if we see anything interest. Ya, kita udah ngeliat juga ya. Grup 1 jam 12. Grup 2 jam 8 pagi, grup 3 jam 6. Bisa dipakai ya. Lah. Damn. Thanks for bringing me those papers. Here are some scraps for your help. Okay, thank you. Gila. Tuh, kenapa dia juga enggak berani, coy ya? Makanya dia jadi nyuruh kita gitu. Cuman enggak parah banget sih sampai kayak si Charles ya ngelukain kita apa segala macam kita ke situ aja. Udah ngambil belum sih? Bentar dulu. Oh, udah nih. Nah, bring it to him. Berarti tinggal kita kesini cuy. Oke, kita langsung aja sih kesana buat ngasih barang ya, biar kita cepat buat menamatkan gameplay game satu ini cuy. Dan ya aku nih, ini sebenarnya aku sampai dua kali record di hari yang sama buat biar cepet aja secara gameplay, biar bisa coba main game-game lain tapi secaranya itu logikanya di kontennya juga. Terima kasih untuk udah mengantar kayak apa mengantar udah memberikanku jurnalku, udah memberikan jurnalku. I promise. Gila, 81 scrap kita punya. Berarti yes, and here we go bro. Let's end this fucking motherfucker game bro. Let's go. Oke, kita langsung ke sini berarti ya. Kita langsung belok kiri aja berarti. Kita mundurin dulu kapal sampai kereta kita mundurin dulu, kita langsung belok kiri. Oke. Kita coba tembak. Kena ya? Oke, kena. Kita coba majuin dikit. Oke. Okay. Here we go, man. Here we go. Apa yang terjadi ya? Kita langsung taruh aja kayaknya. Oh, Charles. Shouldn't be here. The heck, man. Oke, okay, let's go. Anjir. Oke. Okay. Malah ada Charles, enggak tuh kaget aku. Tiba-tiba datang Charles gitu, enggak ada AIWO. Apa nih? Nah, ini tiga ini udah kita bawa. Satu. Dua. Tiga. Wah, anjir. Nah, ini si Warren Charles, coy.
kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Taruh telur itu ke bawah dengan pelan. Kamu akan melukain banyak, oh, lebih banyak orang lagi katanya. Pada tumbang semua. Kamu salah. Hidup aspal. Wajib. Ada si Charles, cuk. Aduh. Wah. Kok kacil? Wajib. Si Warren itu ya, dimakan gak tuh? Akhirnya mati si Warren ya. Orang paling dikesalkan sama semua orang. Wih, ini dia. Oh, Allah Akbar. Let's go, let's go. Just shoot him. Itulah kenapa aku bilang kita harus banyak-banyak punya scrap. Kita bisa ngalahin dia, cek. Ayo, let's go. Bakar dulu, biar dia slow. Baru pakai mesin gun. Mesin gun. Wajib. Bisa ngebling-ngebling gak tuh? Oke, okay, nice. Anjir. Oke, okay, let's go. Gak apa, gak apa. Boom, let's go. Boom. Let's shoot again. Mm. Thank you, asshole. Mm. Hell Charles gak tuh namanya. Iblis Charles. Haha. Mm. Oke, okay, kita ganti lagi. Pakai api. Udah jelas buat fungsinya memperlambat dia ya. Uit, 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 uit. Tidak bisa. Hati-hati cuy, lihat-lihat juga darah. Nice. Nice, 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 nice. Wah, ini tempat yang Eugene mati kan? Pas ya, kita tadi ngumpulin scrap bro. Wajib sih ngumpulin scrap tadi. Duh, aiming gue jelek banget. Okay. That's it. Ini sakit banget. Hey, just do this. Oh my god. Okay, rocket launcher. Oke, okay. One shot again. Dayung. Oke. Okay. Oh, ini tempat yang kita bom itu, cuy. Nice. Mati enggak kira-kira deh kalau cuma dia. Kalau begini fix modar si Charles coy kalau menurut gua ya. Wah gila sih, pas banget gitu ya. Cucu Charles again by Gavin Ainsbridge. Cuman satu orang doang ya, tapi mengisi suaranya lumayan banyak orang. Mungkin bisa dibilang teman-temannya juga ya. Banyak sih orang bilang cuman kurang dari konsep ininya doang sih kalau katanya sih. Coba ada gerakan mulut walaupun asal gitu. Tapi menurut gue gak apa-apa juga. Karena gameplay game ini lumayan, menurut gue melebihi ekspektasi dari cuman satu orang ngebuat game cuy. Dan kita dikasih kebebasan buat open world. Tapi bukan open world, di sini open island kalau gue bilang ya. Jadi kita masih bisa keliling-keliling dalam island ini nih. Gila sih, ucap banget. Dan epic ending banget kita ngalahin si Charles coy. Dan itu fungsinya kita ngumpulin 3 telur tadi. Oke. Okay. Ada cutscene di akhir juga nih. By the way, ntar ya. Kok ada telur lagi sih? Telur ya? Wah, berarti ini belum selesai coy. Wah. Ya kan, telur-telur lagi bro.
kalau wah mau netas. Kalau netas apa sih? What the heck bro, terlalu banyak telur cuy, gak cuma satu doang bro ternyata bro di island ini bro. Berarti ini island kayaknya emang sebuah island yang isinya tuh bukan cuma satu tapi banyak telur coy. Itu mau menetas tuh. Apakah masih ada Charles-Charles yang lainnya ya? Oke okay. Nice banget coy. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari gameplay game kali ini itu sangat gampang ya. Yaitu akhirnya kita berhasil mengalahkan Charles ya, untuk kawan-kawan semua ya, dan kita berhasil mengelarkan semua side story-nya, bisa dibilang side quest ya kan. Nice banget untuk game cucu Charles, keren banget bro. Appreciate banget lah ini game bro. Terlepas dari kekurangannya pun, karena cuma satu orang tuh, apalagi yang mau kita komentarin bro, dan game ini sangat bagus gitu cuy, dan gak terlalu budgetnya gak gede bro buat game ini bro. Maksudnya harganya kita beli itu gak mahal-mahal banget gitu. Dan experience yang kita dapatkan nice banget coy buat gameplay game ini. Dan kita bisa melakukan customization terhadap kereta kita. Setiap kita upgrade kereta kita mendapatkan berbagai macam upgrade-an juga. Awalnya kan kereta kita gak gini, tiba-tiba sekarang ada tanduk di kereta kita kan. Dan berbagai macamnya senjata ya, walaupun kita sendiri nggak bisa pegang senjata, dan mungkin mereka memakai konsep kita harus bertarung di trainnya coy atau di kereta. Oke kawan-kawan, segini aja dulu untuk gameplay dari game cucu Charles kawan-kawan ya. Kita akan berjumpa lagi di another konten buat game-game lainnya ya kawan-kawan ya. And see you guys in the next video maupun live streaming lagi kawan-kawan ya. Dan ya, jangan lupa subscribe ya. Lama banget gue gak bilang. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Cih, lama banget. Oke, okay, bye-bye.